Hei Sobat Pintar, kali ini kita melanjutkan bermain bobi bola bersama Batita, bawah 3 tahun. Jadi game ini untuk anak 2-3 tahun. Lebih juga boleh sih. Ayo kita lihat. Adik-adik semua, mari kita belajar sambil bermain bersama saya si Bobi Bola. Edo Games, bermacam pelajaran bisa didapat. Ada berhitung, menggambar, mewarnai. Tidak ketinggalan dapat belajar nyanyi, juga belajar huruf angka dan logika bersama Bobi Bola, semua bisa. Di video Hai sebelumnya semuanya. Kita sudah kita bermain di mengenal bermain angka. Ini. Kamu dapat menggeser mouse ke arah mengenal saja, alat transportasi dan angka. Klik saja untuk masuk ke dalam permainan. Kita coba permainan yang lain. Perosotan. Aih, bermain di taman pasti sangat menyenangkan ya. Ayo, arahkan saja tanda panah itu dengan mouse kamu ke salah satu alat bermain yang ada di taman itu. Setelah diarahkan tanda panah itu ke salah satu alat bermain, kamu dapat melihat aneka bentuk-bentuk yang keluar untuk bermain alat permainan yang kamu arahkan. Di sini seperti bermain di taman ya, kita arahkan aja. Lucu kan? Wuih, keren. Wih. Main pasir. Main cungkat-cungkit. Seluncuran. Kayak di Doraemon ini. Kuda-kudaan. Ayunan. Main panjat-panjatan. Keluar semuanya. Oh, temennya banyak. Aih. Wih. Aih. Ya, anak 2 tahun lebih bisa belajar menggerakkan mouse sambil bermain. Aih.
kita coba yang lain. Baiklah, ayo keluar dan cari yang lain lagi. Di sini banyak sekali benda-benda yang menghalangi dan menutup gambar cantik yang berada di bawahnya. Ingin melihat gambar cantik itu? Nah, setiap kamu menggeser skop itu dengan menggunakan mouse, maka benda-benda itu akan menghilang. Gerakan terus mouse kamu untuk menggerakkan skop itu hingga benda-benda penghalang itu hilang semua. Dan kita bisa melihat gambar cantik yang tersembunyi itu. Pintar! Lakukan terus ya! Wow! Teruskan! Pintar! Lakukan terus ya! Pintar! Lakukan terus ya! Wow! Teruskan! Hooray! Ayo, terus! Gambarnya terlihat. Kamu anak cerdas. Gambar ini adalah peralatan makan di meja. Di meja banyak peralatan makanan. Ada sendok, garpu, piring, dan ada juga gelas. Oh, permen. Apa yang di dibalik permen ini? Wow, teruskan. Hooray, ayo terus. Pintar, lakukan terus ya. Wow, teruskan. Wow, teruskan. Hooray, ayo terus. Keren, kamu anak cerdas. Ini adalah gambar tempat tidur dengan bantal dan guling. Kita tidur di tempat tidur lengkap bantalnya. Baju, apa yang ada di balik baju? Wow, teruskan. Hooray, ayo terus. Hooray, ayo terus. Wow, teruskan. Wow, teruskan. Wow, teruskan. Hooray, ayo terus. Hooray, ayo terus. Yippee, kamu memang pintar. Gambar ini adalah rumah sederhana dengan tamannya. Rumah yang nyaman itu, rumah yang sederhana. Rumah yang lengkap pintu, jendela dan taman. Oh, apa yang ada di balik bunga? Wow, teruskan. Hooray, ayo terus. Pintar, lakukan terus ya. Hooray, ayo terus. Yippee, kamu memang pintar. Ini adalah gambar seekor ibu ayam dengan anak ayam. Teman-teman lihat itu induk ayam dan anaknya. Mereka bermain sambil memakan biji di tanah. Apa yang ada di balik gambar baju? Pintar, lakukan terus ya. Wow, teruskan. Pintar, lakukan terus ya. Wow, teruskan. Pintar, lakukan terus ya. Wow, teruskan. Wow, teruskan. Yippee, kamu memang pintar. Ini adalah gambar burung yang sedang terbang. Langit biru dan angkasa yang luas. Tempat tinggal yang disukai oleh para burung terbang.
terbang tinggi di angkasa. Bagus kan? Pintar, lakukan terus. Apa ya? Apa yang ada di balik bintang? Hooray, ayo terus. Hooray, ayo terus. Wow, teruskan. Pintar, lakukan terus ya. Pintar, lakukan terus ya. Pintar, lakukan terus ya. Pintar, lakukan terus ya. Keren, kamu anak cerdas. Ini adalah gambar perahu berlayar di laut. Angin sepoi-sepoi bertiup dan perahu sedang berlayar. Bergoyang-goyang dengan iramanya di lautan kebiruan. Kita coba lagi. Pintar, lakukan terus ya. Wow, teruskan. Cukup dengan menggerakkan mouse. Wow, teruskan. Hooray, ayo terus. Keren, kamu anak cerdas. Gambar ini adalah bunga yang berwarna-warni. Bunga yang indah dan cantik bermekaran dengan subur. Bunga yang berwarna-warni tumbuh indah di taman bunga. Wow, teruskan. Pintar, lakukan terus ya. Apa yang ada di balik daun? Wow, teruskan. Pintar, lakukan terus ya. Wow, teruskan. Wow, teruskan. Wow, teruskan. Kayak keren, anjing Dalmasia. Kamu anak cerdas. Gambar ini adalah seekor anjing yang sedang tidur. Hari siang yang cerah waktunya, tidur untuk si anjing yang lelah. Hooray! Apa yang terus ada di balik bintang? Wow, teruskan. Pintar, lakukan terus ya. Hooray! Ayo, terus. Pintar, lakukan terus ya. Wow, teruskan. Keren, kamu anak cerdas. Ini adalah gambar pohon besar dengan pohon kecil. Tempat di sini rindang karena banyak pohonnya. Pohon besar dan kecil, semua tumbuh subur. Hooray, ayo terus. Apa yang ada di balik gambar daun? Ayo terus. Pintar, lakukan terus ya. Pintar, lakukan terus ya. Hooray, ayo terus. Keren, kamu anak cerdas. Gambar ini adalah pensil lengkap dengan penghapusnya. Untuk menulis kita pun menggunakan pensil dan juga penghapus. Pensil dan penghapus. Wow, teruskan. Apa yang ada di balik? Pintar, gambar baju. Lakukan terus ya. Pintar, lakukan terus ya. Hooray, ayo terus. Wow, teruskan. Hooray, ayo terus. Sepeda wow, siapa itu? Teruskan. Yippee, kamu memang pintar. Ini adalah gambar sepeda yang berada di jalan. Ring-ring bunyi sepeda yang sedang berada di dalam. Dengan santai sepeda didayung di siang yang cerah. Hooray! Apa yang ada di ayo, balik terus gambar permen? Hooray! Ayo, terus!
Wow, teruskan. Hooray. Ayo, terus. Ikan. Pintar, lakukan terus ya. Hooray. Ayo, terus. Keren, kamu anak cerdas. Gambar ini adalah ikan yang sedang berenang. Hewan apa yang ada di air itulah. Itu adalah ikan yang sedang berenang. Hooray! Apa yang ada di balik gambar baju? Pintar, lakukan terus ya. Wow, teruskan. Pintar, lakukan terus ya. Hooray! Ayo, terus. Matahari. Ada matahari. Hooray! Ayo, terus. Wow, teruskan. Hooray! Ayo, terus. Yippee! Kamu memang pintar. Gambar ini adalah matahari di siang hari. Di malam hari muncul bulan sedangkan siangnya matahari yang bersinar dengan cahaya terang dan sangat panas. Matahari banyak fungsinya. Apa yang ada di balik gambar ya? Apel? Pintar, lakukan terus ya. Hooray, ayo terus. Hooray, ayo terus. Hooray, ayo terus. Keren, sikat gigi. Kamu anak cerdas. Anak yang ini laki sikat gigi. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang menggosok giginya. Setelah bangun dan sebelum tidur, ayo gosoklah gigi kamu. Apa yang ada di balik gambar apel? Ayo, terus. Wow, teruskan. Wow, teruskan. Pintar, lakukan terus ya. Wow, teruskan. Wow, teruskan. Pintar, lakukan terus ya. Tom and Jerry versi KW. Yippee, kamu memang pintar. Ini adalah gambar kucing sedang mengejar tikus. Tikus yang telah mencuri keju kabur dengan cepat dikejar oleh kucing yang memergokinya mencuri. Sudah bosan belum? Wow, teruskan. Hooray, ayo terus. Dua kali pintar, lagi ya. Lakukan terus ya. Pintar, lakukan terus ya. Wow, teruskan. Keren, kamu anak cerdas. Gambar ini adalah mobil yang melaju di jalan raya. Oh, mobil sedang melaju dengan santai di jalan raya. Wah, mobil itu pun membunyikan klaksonnya tin-tin-tin. Satu kali lagi. Hooray! Ayo, terus! Hooray! Ayo, terus! Pintar, lakukan terus ya. Wow, teruskan. Hooray, ayo terus. Sudah sama gambarnya. Yippee. Tadi sudah. Kamu memang pintar. Matahari. Gambar ini adalah matahari di siang hari. Di malam hari muncul bulan sedangkan siangnya matahari yang bersinar dengan cahaya terang dan sangat panas. Matahari banyak fungsinya. Kita coba yang lain lagi. Oke, ayo kita cari permainan lain yang menarik ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini pohon apa ini? Ini
adalah hutan pada saat malam hari dan keadaannya gelap loh. Lihat, sepasang mata demi mata mulai bermunculan, berjalan-jalan dan berkedip-kedip. Mata milik hewan apa ya? Mari kita cari tahu. Caranya adalah kamu harus menangkap mata tersebut dengan mengarahkan tanda panah itu ke arah sepasang mata yang bergerak-gerak dengan menggerakkan mouse kamu. Kita cari. Ini adalah anjing. Hewan anjing. Wow, imutnya. Ini adalah hewan tikus. Yang ini namanya bebek. Yang ini namanya kambing. Yang ini namanya bebek. Yang ini namanya lebah. Keren ya. Ini adalah hewan gajah. Yang ini namanya kelinci. Ini adalah hewan kambing. Yang ini namanya anjing. Sudah mulai diulang-ulang. Wow, imutnya. Yang ini namanya lebah. Keren ya. Ini adalah hewan buaya. Keren ya. Yang ini namanya beruang. Ini adalah hewan kura-kura. Yang ini namanya anjing. Ini adalah hewan panda. Yang ini namanya tikus. Sudah bosan menangkap hewan ya? Mari kita lihat permainan yang lain. Kita sudah bermain 3 permainan. 1, 2, 3. Mungkin itu dulu permainan kita kali ini. Bobby pula bermain bersama Balit Batita, anak di bawah usia 3 tahun. Sampai jumpa lagi. Kamu sudah mau berhenti? Baiklah, tapi segera kembali lagi ya.